Oke, halo semua, dan ya, kali ini saya bakal main Chimerain lagi coy. Dan ya, ini baru banget. Saya langsung start dari loading screen ya. Atau, apa ini? Bukan loading screen coy. Apa ini? Menu? Main screen? Gak tau dah, pokoknya kayak gini ya. Dan ada logo baru, Chimerain Survivor Open World Crafting. Oke, mantap. Dan sekarang ada logonya udah ya. Logo si Nobel Chimeranya coy. Kalian bisa lihat tuh, kepalanya macan plus satu lagi kayak rusa gitu, plus C-nya dari ular kayak ekornya itu ya. Dia Nobel Chimera sekarang resmi jadi apa namanya, jadi maskotnya sekarang ya, Nobel Chimera coy. Dan untuk update-nya, di announcement-nya, kalau kalian bisa lihat, ini saya belum lihat juga sih, jadi kita bakal lihat bareng-bareng aja. Yang pertama, functionality at illustrious drum at Illustrious Drone Challenge Event. Oke. Jadi drone kan cuma sampai Nobel nih. Sekarang bisa diupdate ke Illustrious. Jadi kayak gitu. Kayaknya sih ini yang saya tangkap ya. Untuk drone coy. Drone itu yang ini. Yang apa namanya? Yang paus ya, paus. Itu drone. Yang kedua, Ended the Dinosaurus Match Event. Oke. Jadi aduh, saya belum di ini loh, belum ditukar loh. Di shop ya. Bisa ditukar enggak ya? Kita coba aja ntar ya. Yang ketiga, add attendant morphing and attendant suit function. Oke, jadi ya ini yang paling saya suka. Attendant sekarang udah kalian bisa otak-atik dan kalian udah bisa kasih baju coy. Itu keren banget menurut saya. Karena anjir, attendant sama semua. Itu kenapa, alasan kenapa saya nggak pakai attendant kayak Astrakat, Floorman kayak gitu. Itu alasannya ya. Karena bajunya jelek coy. Sama aja semuanya gitu ya. Gak ada bedanya. Kayak Astrakat sama kucing yang di bawahnya tuh, yang tier B, yang di bawahnya, dia gak ada bedanya. Jadi kayak ngapain gitu, kayak gak ada bedanya, gak ada pembedanya. Beda dengan ini, attendant yang kalian dapat dari top up itu bajunya keren tuh masih, kayak ada skinnya kan, keren, beda ya. Itu keren aja, cuman ya jelek ininya, apanya, statnya. Yang di bawahnya lagi adventure pass, oke, okay. Content optimization, ya. Yeah. Optimize hunting map, reduce refresh during the event, stage from 8 to 6. Ah, apa maksudnya? Hunting map, reduce refresh. Gak tau dah. Kita lanjut aja ya. Kita lihat aja coy, apa aja yang baru nih. Kalau dari ininya udah keren sih. Dan baju saya hilang. Baju saya hilang coy. Kalian bisa lihat itu barusan. Saya udah cuma pakai armor doang, baju saya hilang. Karena kayaknya itu bug ya. Karena jujur sih, itu bug. Saya pakai bugnya emang. Ntar saya balik dulu nih, saya di sentral loh. Ya saya pakai bugnya tuh, bukan bug. Ya bug, bukan. Itu udah. Itu bug atau bukan? Tapi kalau kalian beli pakai pendant itu baju ya, suitnya itu, dia kan 7 hari tuh. Ya 7 hari kan. Kalau tapi kalau kalian nggak lepas bajunya, kan lu pakai 30 hari tuh masih tetap ya, masih tetap kelihatan. Jadi nggak hilang gitu ya. Dan sekarang kalian bisa lihat dia hilang. Jadi kayaknya tuh udah difix gitu ya. Jadi kalau waktunya habis dia bakal hilang kayak gitu kayaknya coy. Dan ini mailbox-nya, ntar kita cek. Masih teleport. Dan ini download lagi kah? 2,7 harusnya enggak sih. Kebiasaan emang gimana kalau habis update kayak gini. Tapi enggak download sih harusnya. Ini item sale, oke, okay. Atmos Royal Sword, compensation, oke, okay, bila apalah itu. Oke, okay, dan ya, yeah, seat saya hilang coy, atau baju saya hilang ya. Kita coba cek dulu dah, di outfit ya, hilang baju saya coy. Karena saya belinya pakai pendant dan 7 hari, cuman biasanya kalau nggak dilepas dia nggak hilang. Tapi sekarang hilang. Jadi nggak permanen. Beneran 7 hari kayaknya. Kalau dulu permanen coy. Kalau kalian gak lepas dia gak bakal hilang. Sekarang hilang ya. Dan kayak gini jadinya tampilan bajunya. Jelek banget asli. Untuk yang Atmos nih jelek banget coy. Sehingga tuh kalau yang ini ntar ya, yang namanya Fenix. Tapi Fenix bentuknya sama kayak Atmos. Dia kalau yang Draco kayaknya baru ya. Mana dah? Mana ya tempat kaca saya coy? Saya nggak punya ngaca apa? Tempat kaca-kaca buat ini ganti outfit. Bentar. Oh iya, kita cobain dulu dah. Attendant dulu.
outfit ada, kenapa tenggelam? Oh, ini ada appearance-nya. Ini kenapa di bawah sekarang lo? Ngebug lagi apa gimana dah itu? Coba kita ke atas dulu. Tuh, dino saya tuh baru beli 3 sih lo. Saya enggak tahu masih ada atau enggak. Dan untuk drone-nya itu yang ini, coy. Drone. Nah, ini War of Drones. Nah, biasanya kan pakai sampai sini nih, sampai Noble Drone. Sekarang udah ada Illustrious Drone. Jadi drone kalian udah bisa dinaikin sampai Illustrious, coy. Dan ya, punya saya bahkan belum nyampe ke Grand. Jarang main, asli. Bukan jarang, enggak pernah. Mungkin lebih tepatnya ya. Mana tempat kaca-kaca kita buat beli-beli baju gratis? Di mana? Taruh di atas kayaknya ya. Gak ada apa? Gak ada, coy. Saya nggak tahu belinya di mana tuh selain di sana. Oh, di sini kayaknya di home shop ada juga kayaknya ya. Kita beli di home shop kayaknya, coy. Pendant ya. Shop. Mana? Inget, pendant nih. Pendant saya banyak, 3.000. Mantap. Suit, nah, bisa suit saya yang ini. Ya, saya pakai suit yang laki, coy. Cuman saya pakein ke karakter ini ya. Cewek, coy. Tapi dia kucing, tapi ya udahlah. Kita beli suitnya. Abis itu backwear-nya yang ini atau yang ini? Yang ini kayaknya lebih keren ya. Kita beli yang ini, kepala nggak usah, kita langsung pakai aja. Kenapa ke clan? Outfit, mantap, baju. Kita punya cuman, meh, jelek coy. Mana yang tadi cu? Ini keren nih, cuman mahal. Yang tadi mana ya? Oh, di men. Kita lihat di men. Men ini kah? Bukan. Mana ya? Belum kita pakai. Masih ada di sini harusnya. Nah, kan? Belum kita pakai ya. Oke, kita use dan kita pakai. Di men dia harusnya. Tuh di bagian clothes. Nah, nih. Equip woman untuk bagian backwear-nya. Ini equip, cuman jangan kuning, hitam ya. Oke, udah untuk kita sekarang. Sekarang kita coba buat attendant-nya. Attendant kakek-kakeknya. Gak bisa di, ini kenapa tenggelam kakek-kakeknya loh? Ya udahlah. Appearance, sekarang ada tombol appearance. Dan ya, itu alasan kenapa saya pakai ini daripada Floorman dan Astrakat tuh, karena bajunya jelek kan kalau Astrakat ya. Bedanya kalau ini lebih keren gitu loh, coy. Oke, kita pakai aja nih. Ini apanya nih? Oh, ini warna kulitnya ya. Wih, ini jadi manusia silver loh. Kita jadi manusia silver, coy. Kita jadi manusia silver dia ya. Ini skin age apa nih? Kayaknya nggak ada bedanya deh. Oh, ini coy. Kalian bisa lihat di wajahnya ya. Tuh ada kerutan. Oh, coba saya naikin ke high dulu dah. Biar lebih jelas kalian nontonnya ya. Naikin ke high. Tendan, appearance. Oke, kita jadiin manusia silver. Mantap. Wih, kenapa jadi Zeus? Bisa jadi Zeus loh. Oke, manusia silver. Mantap. Lebih ke manusia abu-abu sih daripada manusia silver ya. Oke, ini skin age. Tuh, kalian lihat di bagian mukanya, dia kayak ada kerutannya, coy. Kalau gini nih mulus nih. Ini ada kerutannya. Jadi ya, ini jadi mas-mas nih. Kalau ini jadi kakek-kakek. Oke, ini glow. Oh, ini apanya nih? Oh, baju. Oh, badannya, coy. Ini benar-benar jadi kayak manusia silver loh nih. Tuh. Ini muscle-nya nih, ini ramping banget. Ini, gila berotot. Gila loh. Oke, Max jadi manusia silver yang berotot. Wih, gila. Property. Oh, ini jenggot. Sekarang bisa diganti jenggotnya, woy. Kakek-kakek saja jadi tampan nih, coy. Jadi nggak kayak kakek-kakek ya. Anjir, jadi tampan loh. Anjir, ini jadi kayak orang Cina. Mana dah, ini yang panjang. Bukan. Ini jadi kayak, ini ya, siapa dah? Kalau kalian main Dynasty Warrior tuh. Siapa ada namanya nih? Mirip itu, coy. Adalah ya.
Kita kasih jenggot enggak? Wah, gini aja dah. Biar kayak kayak siapa? Putih jelek, hitam aja. Kita buat itu atau ungu. Biar sama kayak ini jenggotnya, biar sama kayak jenggotnya, coy. Nah, cuman ungunya agak putih. Jangan gerak-gerak dong, lagi didandarin. Empat anjir lu. Ini kalau kalian didandarin kayak gini, diketok kepala kalian, cuk. Bang, sedandarin marah kemana-mana. Hairnya, gila. Wih, jadi nggak kayak Bansi ini ya. Ini aja kayaknya. Lebih keren, coy. Ada mahkotanya juga, mantap. Ada wing. Wah, ini gimana cara dapetin? Ini gimana cara kita dapetin wingnya, coy? Keren. Keren nih kalau ada wingnya nih. Gimana cara kita dapetin wingnya ya? You have not obtained the ability to equip wing yet. You must first unlock the Kanze. Kanze? Apa itu Kanze? Gimana cara unlocknya, coy? Kalau kalian ada yang tahu ya, gimana, coy? Oke, kita lanjut. Ini antena. Anjir, keren sih. Anjir, keren, coy. Cuman sayangnya kita masih belum punya semua nih tanduk-tanduknya nih juga. Kanze juga nih. Ini Flung Truss. Ini keren-keren sih. Sayang kita masih belum punya ya, sayang banget. Jadi ya gimana? Kalau kalian tahu cara dapetinnya gimana, coy? Ini apa? Anjir, ini ingus ya? Wih, ini keren. Anjir, ini ingusan lo. Ah, udah tampan nih ingusan, geble. Oh, ingusnya warna ungu. Aduh, kalau gini jadi jijik banget. Jadi jijik, coy. Ini aja kayaknya. Geblek. Aja jadi deket kayak begini loh, ingusan loh. Goblok, cok. Ini mata-mata. Ya, saya nggak sedetail itu sih. Nggak bakal kelihatan juga matanya ntar ya. Zoom. Nggak bakal kelihatan juga matanya, jadi ya udahlah. Oke, body, fisik. Ini apa nih? Wih. Kepalanya jadi gede. Arm. Overall length, overall thickness. Wih, jadi berotot gitu loh. Wow. Ini hand. Kita gak bisa lihat hand. Apa nih? Horizontal. Ini jadi gede nih. Tangannya jadi gede, coy. Gila. Oke, save. Bayar. Oh enggak, bayarnya cuma 100. Murah. 100 Chloe doang. Oke, udah. Dan dia tetap ada di bawah. Gak paham saya, coy. Punya sih kenapa begini, lucu. Anjir, udah keren lo. Ingusan, geblek. Coba kita spawn. Kita spawn. Ya, tadinya kakek-kakek. Kenapa di bawah tanah lo? Ini ngebugnya atau gimana? Kenapa kecil banget juga? Woi, kenapa jadi kecil banget, woi? Tadinya anda kan terbang, kenapa sekarang ngesot di tanah? Asli, kenapa jadi gitu? Coba ke air, ke air. Kalau di air, masih di dalam air lo, masih nyelam, coy. Ini update-annya memang gini apa? Kenapa jadi nyelam di tanah anda, cuk? Tuh, asli lo, gak bisa diperbaiki apa ini? Tuh, nyelam semua, coy. Ini enggak nih. Untuk yang kayak gini enggak. Yang kayak begini lo tuh, nyelam semua, coy. Mau ini appearance apanya yang harus diganti ya? Biar dia enggak tenggelam, coy. Saya enggak paham dah. Udah lah. Udah, saya enggak paham dah ya. Untuk update ini dah.
kenapa dia tenggelam loh. Oke, kita coba ini aja dah. Saya mau cek ke Man City aja. Kita lihat ada tokonya masih ada nggak, toko Dinonya. Saya pengen cek itu aja sih sebenarnya. Soalnya saya masih belum ditukar coy, kayak koin-koinnya ya. Dan masih lama teleportnya. Tiba-tiba udah di bawah nih. Set tuh, langsung mau sampai ke tanah. Oke. Oh masih ada coy ini coy. Hilang tengahnya lo. Tempat penukarannya orangnya hilang coy, yang di tengah coy. Bisa gitu dah. Tempat penukarannya hilang lo, orangnya lo. PHP asli sih. Cimberalin PHP coy. Wah masih ada orangnya dihilangin di tengah. Jadi ya gitu aja kayaknya untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.